Ingin menjadi manusia berkualitas di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi? Bergabunglah dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. UMS Internationally Recognized University. Silat merupakan seni bela diri tradisional Indonesia. Seni bela diri ini memiliki banyak macam. Salah satunya adalah Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Cabang olahraga ini sudah diakui di pertandingan internasional, terbukti dengan dipertandingkannya seni bela diri ini di Asian Games. Tapak Suci Putra Muhammadiyah didirikan pada 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah. Bertepatan pada tanggal 31 Juli 1963 di Kauman, Yogyakarta. Seni bela diri ini berada di bawah naungan Muhammadiyah, yang berakidah Islam, bersumber Al-Quran dan As-Sunnah, berjiwa persaudaraan serta menunjukkan identitas yang kuat. Suatu perjalanan pasti ada kendala. Tapak Suci sempat gagal pada bulan pertamanya, yakni pada tanggal 31 Juni 1965. Setelah pendekar sekaligus pendiri Tapak Suci M. Wahid meninggal dunia. Bapak Janawi Hadi Kusuma itu merupakan tokoh Muhammadiyah yang ada di Kauman. Dia mendorong untuk meneruskan, kemudian akhirnya dimasukkan sebagai salah satu organisasi otonom Muhammadiyah. Tapak Suci merupakan suatu organisasi bela diri di bawah naungan Muhammadiyah dengan menamakan diri Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Tapak Suci sendiri memiliki seragam yang khas, yakni seragam dengan warna merah yang pada saat itu sangat dihindari oleh berbagai kelompok maupun organisasi. Baju pencaksilat dengan warna merah-merah untuk sebagai menyaingi atau menandingi bahwa Tapak Suci berani dengan PKI. Seiring dengan berjalannya waktu dan zaman, Tapak Suci Putra Muhammadiyah mulai masuk ke berbagai daerah di seluruh penjuru Indonesia. Selain berada di tingkatan masyarakat seperti kecamatan, provinsi, bahkan nasional, Tapak Suci juga mulai masuk ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Muhammadiyah, seperti di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tapak Suci menjadi salah satu unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang dijadikan wadah melestarikan kesenian tradisional Indonesia dan ajang memperoleh prestasi di bidang non-akademik. Tapak Suci UMS mempunyai banyak kegiatan, baik kegiatan organisasi, kegiatan latihan, dan kegiatan spiritual. Tapak Suci UMS mempunyai banyak torehan prestasi yang mumpuni, baik di nasional maupun di internasional. Di kejuaraan Tapak Suci nasional kami juga mendapat banyak juga terkait medali emas, perak, dan perunggu. Dan di kancah internasional kami juga mempunyai banyak prestasi, terutama atlet kami, satu, ya, bernama Della Kusumawati yang kemarin sempat dipanggil oleh Timnas Indonesia untuk mewakili Indonesia dalam ajang International Championship dan kejuaraan dunia di India dan di Singapura. Ada yang berbeda pada Tapak Suci yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bukan hanya sebagai unit kegiatan mahasiswa saja, melainkan juga dimasukkan ke dalam kurikulum program studi pendidikan olahraga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya, dari SM, kami sudah ada pendidikan satu dua. Dulu. Kemudian dari dua awal dulu. Memang diterakarsai oleh PP Tapak Suci Muhammadiyah, PP Pusat. Nah, ini kami melihat ini sangat langka juga. Karena tidak semua berani menunjukkan kearifan lokal.
Tapak Suci Putra Muhammadiyah terus berkembang dan tetap melestarikan adat serta budaya yang dimiliki. Dengan semangat juang, menjunjung tinggi nilai-nilai Islamiyah, mengajarkan yang baik terhadap sesama seperti moto yang dimiliki Tapak Suci. Dengan iman dan akhlak, saya menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak, saya menjadi lemah. Amin. Anggota Tapak Suci Putra Muhammadiyah berikan satu yang dengan ibadah dan ikhlas kepada Allah SWT. Wow. Sambil kepada Allah, sambil kepada kota negara, dalam berangkat dan kebenaran. Ya. Jangan berangkat dan kebenaran. Dan kakak aku yang berdoa, Pak, mari berdoa dan kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim.